The Fly. Yes. Hello. My man. Ini lagu pertama, lagu apa nih, Om Kin? Lagu single paling terakhir aja ya, Desember 2023 kita rilis. Judulnya Kau Harus Tahu. Oh, berarti saya harus tahu dong. Harus dong. Oh iya. Yeah. Oke. Ready? 3, 2, 1. Kejujuran palsu, mengapa terus terjadi, membuatku jemur. Apa yang kau minta, berikan semua. Sudahlah pergilah saja dari hidupku. Lagi di All You Can Sing bersama saya Ferdi, saya Rudy, dan bintang tamu kita The Fly. Ini teman seperjuangan ini. Sama. Banget. Sama ya, band saya, band kamu sama band. Gua enggak punya band. Mantan. Lu sering banget. Iya, bangun sama The Fly. Awal 2000 ya. Ini 2000 nih. Oh, pokoknya nih, gua kasih tahu ya, tahun 2000-an awal itu kita merajai panggung. Merajai jalanan juga, tur bis. Kalau enggak ketemu di panggung, ketemunya di bar. Di hotel, di bar. Zaman Surabaya. Itu lagi sebut lagi. Di bar hotel. Oh iya, di bar hotel. Kita pesan kopi. Kita pesan kopi. Tanpa gula. Tanpa gula. Sama buah-buahan. Dan gak ada cewek. Itu pelayanannya cowok semua. Cowok semua. Banci.
Apa kabar, brother? Oh, pretty good, bagus lah. Gila, alhamdulillah. Ya. Mungkin ini salah satu, ini saingan lu, Pak. Iya, iya. Soalnya bareng pas rilis dulu. Bukan soal itunya. Apanya? Muda. Oh, yes. Ini awet muda ini. Awet muda ini. Si gua capan. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat okay. Terus. Alhamdulillah. Men, tadi lagu apa sih, men? Yang pertama, men? Tahu. Keren. Gua juga bingung lagu apa itu ya. Itu lebih idealis ya. Iya, lebih. Itu lagu baru kan? Desember pas kita ulang tahun ke-29 ya, Desember 2023 tanggal 5. Pas anniversary. Ke-29. Yeah. Kita mulai band ini waktu SD. Dulu muda aku. Dulu band bapak gua terus. Ke-29 loh. Iya. Bener, serius. Gila ya. Tahun ini 30. Tahun ini 30. 2024. Mudah-mudahan gua diundang untuk nonton yang ke-30 nih. Konser. Harus ada dong konser. Yeah. Kalau mau ada yang ngadain acara konsernya silakan ya. Ayo dong. 30 tahun. 30 tahun. Berarti... kita mau stand up comedy. Enggak konser enggak apa-apa. Pas Pelangi Semu tuh tahun 97. Iya. Itu album pertama. Oh, itu yang awal. Iya, awal. Yang si Bejah gak nyanyi sebenarnya kan? Cameo. Itu kan juara lu kan sebenarnya? Iya, gua pertama. Masih godong ya? Sekarang juga. Maksudnya bulu kaki. Bulu jempol. Iya, itu boleh cabut memang. Nah, itu tadi lagu yang tadi, men. Kau harus tahu judulnya. Kau harus tahu itu. Itu tahun 2022 ya? Berarti baru banget. Baru banget. Ya, baru itu yang paling rilis terakhir. Terakhir terbaru ya? Iya, yang terbaru itu ya? Iya. Pas 29 anniversary. Kenapa kita rilis kok berani banget sih Desember? Orang pada males ya, kan ya, Desember kan? Itu kan udah mikirin holiday. Natalan ya, udah mikirin tahun baru. Terus kenapa kenceng banget sih lagunya? Jadi kita selalu kita pengen gini. Kalau misalnya orang malas ngeluarin di Desember, kita ngeluarin di Desember. Kita rilis. Kalau orang malas pakai distorsi yang kenceng-kenceng, udah mengurangi distorsi, kita distorsi. Jadi lawan aja, lawan aja. Jadi ini lebih ke unboxing ya. Unboxing. Out of the box. Unboxing. Lebih ke out of the box. Pokoknya nggak mau sama lah. Nggak mau common gitu ya. Karena The Fly dari dulu memang seringnya dan maunya selalu beda. Sama yang terjadi di industri. Di industri mungkin ya bahasanya ya kayak gitu. Kalau pengen tahu aja, kenapa bedanya apa segala macam, lihat di All You Can Hear ada gua sama dia. Ntar di situ diceritain. Iya. Tahun lalu juga ya. Tahun lalu. Nah, itu siapa yang bikin lagu, men? Oh, gua yang bikin. Itu juga sebenarnya udah lama lagu itu ya. Udah mungkin. Gua sampai lupa bikin lagu itu karena gua goreng gitu. Mungkin 2017. Lagi sendiri nggak pernah tahu. Karena itu tabungan pribadi. Jadi dia kalau misalnya ngasih, waktu itu kasih 6 atau 7 gitu ya ke gue. Oh, ya, ada berapa alternatif. Ya, demo lah gitu. Terus kan. Ya, ini nih. Levi malah nunjuk yang itu. Ini sama ini. Ya, ada, kita produksi sekali dua soalnya. Tetap yang nunjuk ko Epi ya. Iya kan, ko Epi emang bener luar biasa. Ya. Tapi cukup berani ya, Rut. Bener nggak, Rut? Iya, berani. Kenceng, Rut. Cuman itu lagu nih yang tadi ini, kok berani banget lo ngeluarin? Ini kan lagu yang terbaru kan? Lo ngeluarin itu tadi tuh kenceng banget, men. Kenceng, men. Maksudnya pada saat itu berarti kan udah baru berapa bulan lalu kan? Berarti kan itu kan lagi musimnya yang lagu lo-fi. Yeah. Lagu senja ya. Lagu senja. Gitu. Lo keluarin gitu. Iya. Yeah. Itu apa ada metodenya lu bikin begitu yang kata tadi lu awal, ataukah memang enggak, gue memang seneng ini aja gitu. Jadi kita dari dulu selalu berpikirnya berbeda. Iya. Dikala orang meminimalisir resorsi, kita ngebanyakin. Di saat orang malas ngeluarin di Desember, tahun lu pasti ngeluarin. Gua ngeluarin akhir tahun. Terus itu kayak gimana ya kalau misalnya ada sekumpulan bebek gitu ya, tiba-tiba ada bebek warna pink gitu ya, yang beda sendiri. Pasti kan orang lihat ini apaan sih gitu. Either way kalau misalnya dibilang aneh, jelek, apa kan, tapi orang asik. Tapi engagement. Ada engagement ya. Engagement. Dan YouTube-nya cukup melesat ya, nggak sampai sebulan 100 ribu lebih itu
kaget juga kita. Ya enggak kaget sih, gue mah Counter Play sih enggak kaget sih. Kita kaget. Enggak, karena kenceng banget lagunya ya, dengan materi terakhir, kayak gitu. Waktu terakhir gue produce juga kan berapa juta yang nonton kan gitu. Oh, yang waktu di Rans, oh, itu kan iya, berapa juta oh, iya, yang nonton. Iya. Jadi, cuma maksudnya itu, bukan kalau nolehnya gue sih yakin sih ya, lu ada fans lu yang memang nggak pindah. Ada. Tapi apakah lu mau manjakan dia atau mau nyari yang baru fansnya? Kan kalau mau nyari yang baru kan harusnya biasanya ya, melebarkan apa namanya segmen. Iya. Banyak. Itu sama aja sih kayak waktu itu yang kita bikin sama Rans ya. Itu protesnya fansnya The Flag dengan munculnya versi baru The Flag dengan Nagita Slavina. Dengan electronic music seperti itu, yeah, EDM seperti itu, banyak kan kok jadi begini sih lagunya gini. Tapi kalau menurut kita ya, kalau kita bikin yang sama buat apa gitu kan. Oke. Jadi siapa tahu ada yang suka, ternyata ada yang suka juga, tapi kalau ada yang enggak suka ya enggak apa. Dampak di waktu itu remake lagu Terbang yang cukup dikenal ya, disukain lah ya, gua bisa bilang. Karena sampai sekarang millennials Gen Z bahkan masih banyak di TikTok masih banyak kan? Masih banyak sekali dan banyak yang main di bar atau di coffee shop itu kan udah jadi punyanya kafe kan. No comment. Iya loh, lagu gua, lagu dia itu lagu wajib lah, lagu wajib kafe. Sama satu lagi di karaoke. Yes, betul. Bahkan di kawinan. Kawinan? Lagu gua di kawinan juga, di wedding. Oh, iya, serius. Wow. Karena kan lagu cinta ya, jadi iya sih, wajar band-band lagu wedding. Lagu gua di kawinan enggak, kan lagu patah hati. Betul. Tapi sering dibawain juga. Gua lah kalau di kawinan gila sih hati. Gua pernah bawa ini. Oh iya. Tapi kan hasilnya apa? Hasilnya apa? Iya, nyanyi juga bareng-bareng ya. Oh. Tapi kan udahan kan? Iya. Sama bandnya. Wadaw. Nah, itu berarti dia menceritakan tentang mantan-mantan pacarnya orang yang kawin. Oh. Jadi pondoknya kembali. Yang patah hati dengan perkawinan itu. Gitu. Kembali ke tadi, itu yang waktu project sama featuring Nagita, itu fans lama protes. Fans yang protes. Fans garis keras, okay, protes. Fans baru pun bermunculan dong. Fans baru yang sangat-sangat-sangat muda suka. Jadi ngeblend. Oke. Okay. Dan nggak nutup kemungkinan kalau memang yang waktu itu tuh akhirnya lagu Terbang itu jadi keangkat lagi. Iya, iya, iya. Ya. Jadi ada efeknya. Notice, jadi notice lagi ya. Iya, mungkin orang udah nggak, anak-anak yang mungkin umur-umur di bawah 20 nih band apa sih, nggak tahu kan. Jadi tahu, dan akhirnya mereka suka nyanyi-nyanyiin. Nah, habis itu kita rilis lagi single Sebelah Mata kan, sayangnya nggak lama COVID. Oh iya, iya, jadi iya. Jadi kita iya, belum mulai apa-apa, baru mau mulai pulang, langsung selesai. Layu sebelum berkembang. Iya. Tapi in that time, semua kayaknya kalau ngeluarin single, iya. Semua, karena semua. Kita akhir 2019, dua bulan kemudian tuh ada PPKM lah, apalah gitu. Yang jadi naik band waktu itu Luhut, Panjaitan. Naik band itu dulu. Oh iya. Sering lihat gue soalnya. Itu band ya? Oh, Luhut Panjaitan. Cengahnya pasti. Luhut band Panjaitan. Betul. Masker band. Kijang 1, kijang 2. Band metalnya Hands Satanizer. Satanizer. Gua beranjur tangan gua, Pak. Pakai satanizer tuh. Kulit kita. Iya, iya, benar. Sebelah Mata pernah ya? Pernah, itu lagu ballad. Cover juga lagu teman kita, Benny. Cuman lagi-lagi di akhir. Di akhir di tahun yang sama, 2019. Cuman ber-COVID. COVID kita nggak rilis apapun, tapi kita bikin sing-along, jamming, dan ternyata menaikkan lagu Terbang lagi naik lagi. Karena kita bikin Minus One, kita karaokean, fans tuh bikin video, dan ternyata ratusan. Jadi naik lagi pada saat COVID, justru lagu kita naik lagi di Instagram. Yang banyak yang repost-repost kan. Betul. Iya, benar-benar. Sama gue sama Levi juga di apa, suruh nyanyi itu kan, tentang COVID. Iya. Gue juga disuruh tuh waktu itu. Tapi sih, Luki kolaborasi. Tapi udah masuk, gue bilang Luki aja lah, udah gak apa-apa. Collab ya, yang itu lagu ya. Lagu ya? Enggak, lagu Iyas. Iyas. Oh, lagu Iyas. Iya. Ada kegiatan ya. Ada kegiatan lah. Seenggaknya bisa membantu sedikitnya dengan buat berbagi. Ya, kira-kira gitulah. Makanya kita rilis yang kencang aja lah, gitu. Kita kenceng aja karena mungkin memanjakan yang lama kali. Sepertinya karena akhirnya impact-nya yang lama jadi bersemangat lagi. Oh. Ya, iya, ternyata yang baru juga ada orang-orang, ini band apa ya kok asik lagunya? Komen di YouTube kita. Pas ngeliat, wah anak ABG gitu. ABG ya? Iya, nyasar. Nyasar karena
engagement kita bagus di YouTube. Iya, iya. Terus di TikTok sih sebenarnya. Di TikTok tuh waktu itu lagu. Enggak, yang ini. Yang, oh, yang ini. Yang nih, single. Oh, yang ini? Iya, dinaikin sama YouTube algoritm. Oh, good dong. Udah 160 ribuan berapa gitu. Terus orang nyasar aja yang, ini band apa ini kok? Lagunya enak ya gitu. Pas lihat. Enak sih. Ya, cuman jadi, kaget aja gue. Karena terakhir. Karena orang lama tahu The Fly kayak gimana kan. The Fly gue taunya memang keras. Tapi ya, terakhir ngeluarin si Sebelah Mata itu pelan. Balet banget itu. Iya, begini ya, gang gitu lagi. Bahkan kan, tahun 2022 kita rilis juga Let The Music. Let The Music. Lagunya IAS lagi. Itu balet banget juga. Nah, itu plus minus tuh. Ada yang suka, ada yang protes. Oke. Okay. The Fly kencengin lagi dong gitu. Iya, tapi kencengnya dia sih oke sih. Tapi gila sih, itu susah gue bawanya kayaknya. Kalau cuma gue ikut, nggak bisa ya gue. Kita aja susah tuh. kita aja ribet. Video gue udah? Video gue udah? Udah. Kan itu featuring dengan Excel Andaviar ya? Oh, si Excel Drummer. Ini anaknya Ovi ya? Anaknya ya, Kang Ovi Rip. Dia ya, kita berasa seumuran lah. Seumuran Ovi kan? Jauh bos, ampun, sama Excel aja ya. Yang bikin siapa? Pasti lu ya. Apa tuh? Video maker. Iya, iya. Excel, nggak justru Excel. Excel yang bikinin, bukan lu. Bukan. Excel yang bikin. Excel punya media, jadi Excel Media. Oh. Wow. Justru dia yang bikinin. Waktu itu kan dia yang gue garap gitu. Sekalian. Keren, tapi keren. Nanti kita yang belum lihat, nanti kita tonton video klipnya. Kalau taruh linknya dong. Iya dong, ada di caption pasti ada. Yes, terus sama gini, abis ini nanti lu mau bawain lagu apa yang kedua? Ballad aja ya. Oke. Okay. Lagu hits ya. Oh! Tahu. Gua tahu. Apa tuh? Hah? Yang waktu itu lu paling slow kalau nggak salah lagu itu ya? Enggak. Kalau musiknya sih. Musiknya agak, musiknya yang, ngebeat yang banget. Ada yang di video klipnya dulu ada yang Down Syndrome itu. Yes. Betul. Oh, itu enak itu. Rekan bahagia baru. Iya. Tawarkan rasamu. Oh, itu enggak yang paling slow ya? Ada lagi. Maksudnya enggak yang paling pop, ada lagi yang lebih. Ada Bidadariku, ada. Oh iya, Bidadariku. Itu masih ada suara Bejah kan? Itu Bejah yang nyanyi. Bejah. Even yang lagu Berlalu pun lead vokalnya Bejah, tapi gue tempel terus dengan harmoni ya. Oh. Itu lagu pemain keyboard kita, si Adi. Si oh, sekarang udah mantan. Ya, mantan. Lu tuh benar-benar tinggal berdua nih sekarang. Betul. Ya. Mau ganti nama jadi Air Supply? Air Suspension. Air Sas. Cuman ada sedihnya sih. Betul. Biasanya kalau band itu kan dibikin grup WhatsApp ya. Kalau gue japri. Iya benar. Yang kasih dia. Sendiri ya? WhatsApp sendiri. Kan ada dari WhatsApp tuh bisa WhatsApp sendiri kan? Iya. Ada. Wah, lonely sekali ya. Jangan dong. Gila itu. Oh jadi iya benar juga ya, lu berdua ngapain bikin grup WhatsApp? Udah nggak punya grup bos. Lucu kali ya, grup isinya dua. Bareng-bareng sama kru ya. Iya. Produksi lah. Iya, berdua dong bikin grup. Aneh banget. Iya, jabri. Lu tuh sampe mikir, kok gak ada grup ya? Kenapa? Iya, dia mikir. Oke, The Fly. Ini katanya sih, apa bikin video klipnya di tempat gua lahir ya? Di Bandung ya? Lu iya, Bandung. Gua lahir di Bandung, bro. Ya kan lu memang orang Bandung. Kan lu pernah di podcast gua. Oh iya. Masa gak tahu saya. Di mana itu waktu itu bikin bagus itu lagu itu salah satu yang naik juga kan pada jalan. Itu kita bikin di kolam renang kosong NH. Yang scene The Fly ya. Ya, NH itu NH University. Iya. Perhotelan itu. Iya, perhotelan. Sekolah perhotelan. Oh, itu kita di uji mental sih. Karena kolam renang kosong, kita syuting di situ, di sini asrama. Ceweknya. Oh, pada waktu itu masih muda kan? Iya. Masih ada nggak itu tempatnya? Udah jadi kolam mancingan, kayaknya kolam lele. Ya, karena dulu emang hancur banget ya, emang benar-benar nggak dipakai kan di NH itu. Malah kan terkesan jadi horor gitu, banyak cerita-cerita. Apa? Kejadian tuh? Enggak, kita nggak tahu. Kita setelah syuting baru dikasih tahu, cuman itu emang hancur banget kolam renang, tapi justru terus ada satu lagi di estetik. Ini di apa namanya Setra, daerah Setra, bukan Setra Sari ya, yang dekat situ ya, dagu apa? Bukan dekat Unpad ya. Ya, daerah mana ya, Puncurut apa bukan Puncurut,
Nah itu kita syuting di rumah hancur tua, ya, rumah tua. Tapi itu cerita beneran ya? Beneran. Horor sih horror. Itu. Iya. Pas kita syuting tuh warga pada nyampe. Malam. Kita ngapain malam, di situ? Ayo, ayo pindah. Jadi kita disuruh nunggunya di rumah warga. Kita kan ngumpul di rumah itu. Ya, beneran. Takut kesurupan kali ya. Akhirnya disuruh nunggu di rumah warga. Malam kita syuting jam 9 ke atas. Wah, mau cari perkara. Dan rumahnya benar-benar di bawah sendirian. Oh iya. Dia iya. Turun gitu. Rumah mewah tapi udah hancur banget. Warga tuh di atas semua gitu. Terus dilihatin datang 2002. Meledak kalau gitu. Meledak. Nah, kalau meledak mah enggak apa-apalah. Tapi coba deh kalau kalian dulu kan bikin video klip pasti di tempat-tempat yang kayak begitu kan ya? Maksudnya tempat-tempat yang iya, benar iya, banyak. Gue ya, gue di kota tua di kota tua, lumayan ya, tuh. Enggak tahu ya kalau benang itu. Oh, dia di pantai. Pantai. Di mana ya? Di pantai. Dulu mah coba Florida. Dulu ya. Florida. Dulu siapa? Yang dulu berlalu. Yang berlalu. Bikinnya siapa? Platon. Oh, Platon lagi ngetop. Platon juga. Kalau gue mah, semua, hampir semua, Rijal. Kita nggak pernah sama dia. Rijal. Bayarannya lagi mahal tuh. Iya. Pake film soalnya. Kan elemen kan. Lumayan dulu mah. Kita dulu banyak duitnya. Labelnya. Oh iya. Ini curcol ya. Ya, ya, ya. Jadi ntar bawain lagu ini. Berlalu. Dengan aransemen yang lain dong? Enggak, sama aja. Sama aja lah. Tahu, bilang sama aja deh. Tadi sama aja lah. Enggak benar, aransemen aslinya aja lah. Oke. Oke. Kalau gitu. Sikat ya. Sikat langsung ya. Sikat. Berlalu. Sikat. Oke, The Fly. Lagu yang kedua apa nih? Lagu kedua. Lagu paling galau dari The Fly. Ini apa nih judulnya? Oh. Mencintaimu apa? Bukan. Hari ini nggak dibawain. Dipirit nanti podcast berikutnya. Yang ini hits di 2002 sih. Wah ini. Kayaknya banyak yang masih tahu lagu ini. Dulu kayaknya banyak yang nembak cewek lagu ini, banyak yang ditolak sih. Banyak patah hati. Ya, judulnya? Judulnya Berlalu, lagu galau. Oh, Berlalu. Tau dong. Tau lah. Singkat ya. Ready? Singkat ya. Singkat. Tiga, dua, satu. Jauh pergi, mungkinkah terpana wujud yang tak kau kira membentang tayangan, tak lagi tertawa mungkin enggan akui semua yang tak kau ucapkan, telah lewati masa detik dendam. Take them down, count what to.
di hatiku. Oh, berbaur pedihku berlalu. Mengapa harus ini kau tawarkan rasamu? Hatiku telah terisi wangi bunga yang lain. Sesal kita tak menyatu. Minum dulu, minum dulu. Serak coy. Minum dulu. Mayan. Minuman tanpa merek ya? Iya, tanpa merek. Ini tanpa merek. Kalau itu apa namanya, mudah-mudahan ada yang sponsorin. Iya, gitu. Tapi emang kalau lu udah di studio beda, Pak. Ini lagi ngobrol gini, ini biasa aja. Begitu udah langsung main band, udah aura lu udah langsung, aduh. Studio jenik lah ya. Gue gak tahu namanya apa. Kayak gue jadi, gue kan ibaratnya kalau kita, sama-sama kita nih kan. Begitu lu main, kita nonton, kayak gini. Anjing keren banget sih. Gitu tuh. Iya, ada rasa gitu, Pak. Ada rasa gitu, Pak. Gue sampai terkesima, terkesima. Iya, jadi gak nyangka, Pak. Padahal temen gue loh. Iya kan, gitu kan. Wih, keren ya. Apa yang gak pasti alam dari coba lu kan. Gitu. Wah, anjing. Tapi, itu kan temen gue. Ya. Kalau lain mau lain. Yang spesial depan ini Om Ferdi soundnya. Ya, kalau soundnya sih. Masa sih? Ya. Soundnya Kin itu ada salah satu efek malah mengeluarkan Kin sound namanya. Kin sound Kin. Kin sound. Kin sound. Oh iya, kalau bahasa Inggris kan dia yang tahu, dia di Amerika dulu. Sound Kin harusnya, bukan Kin sound. Nah, terus ini apa ya, pas lagi lagu tadi nih. Lagu tadi salah satu lagu yang meledak di lu kan. Belum pernah di remake ya? Dengan versi baru kayak Terbang kan udah berapa kali tuh lu bikin? Oh, udah enggak terlalu ini ngomongin yang mana? Berlalu. Oh, yang berlalu. Mm-hmm. Oh, yang berlalu belum pernah remake. Enggak pengen remake lagi, itu kan salah satu yang ditunggu orang juga lagunya. Mungkin ada saatnya nanti. Pianonya kali. Nah, mungkin perempuan kali ya. Kita collab. Mungkin. Oh, kita lagi cari the right moment. Tapi kita pernah main di satu station TV ya. Di Net TV featuring Kikan, Music Everywhere. Itu benar-benar akustik. Nah, gue nyanyi berdua sama Kikan. Tapi Kikan cuma backing sebenarnya. Oh gitu. Ya dibilang, gue jangan nyanyi deh, ngerusak lagu. Gue bilang, kok nggak lo aja yang nyanyi, lo nyanyi gitu. Ya, jadi dia cuma nebelin aja. Dan itu benar-benar cuma akustik sama piano. Akustiknya gitar? Iya, gue sambil nyanyi. Oh, iya, sambil lu aja sih. Memang ada ceweknya, oke lah aja. Gue pegang orang gini di belakang. Ada aja cewek lilin. Ada aja gue happy. Ini pasti kalau gini kan langsung minta minuman. Iya. Oke, terus. Siap. Yang ketiga, mau bawain lagu. Pasti dong. Apa nih?
Lagunya? Harus dong. Pasti hafal. Gue nyanyiin ref-nya ya. Kau lah yang diinginkan aku. Judulnya sama. Salah, Ben. Terbang juga. Iya, terbang juga ya? Terbang juga. Rudy aja nyanyi nanti. Culik aja kita curi dia. Rudy nyanyi. Gue lupa, ntar gue nyanyi begitu, ref. Ini marahin gue sama Kang Arban. Mumpung nggak ada vokalisnya. Bener. Nggak ada vokalisnya. Ada band. Ya, jadi cocok logi ya. Kalau berat sih ngisi suara Bijaya itu emang udah karakter banget. Tapi untungnya masih ada yang lebih berkarakter suaranya. Nah, cuman gini Pak, kalau menurut gue ya, gue boleh dong jujur. Beja itu memang ikonik. Yes. Tapi suara tetap suara dia sih sebenarnya kalau The Fly ya. Suara dia kalau yang gue malah lupa kalau Beja tuh kalau nggak salah rada rendah ya. Di low ya, low range ya. Cuma lah ikonik banget itu. Waduh. Kalau misalnya ada Bung Beja itu kan, ngeri tuh. Ikonik banget sih. Suara mah dari dulu gue taunya ya The Fly dia gitu. Karena mungkin gue yang ngedirect lah. Yang bikin lagu sama Terbang. Oh, gua itu. Lu juga, men. Iya, gua bikin. Kok epi? Tapi ada di album. Ada. Itu. Lepi bikin hits juga di 2004. Tetap di sini judulnya. Tetap di sini itu cerita lu. Itu lagu. Tapi itu pas zamannya ada kasus itulah ya. Itu album keempat. Judulnya nyari kasus apa sih? Kebetulan lagi kurang baik kondisinya bandnya waktu itu ya. Pas kasus itu. Nanti linknya. Nanti linknya di bawah. Gue nggak ikutan. Gue ngasih link berita. Nanti vokalisnya dipecat apa keluar sendiri? Oh. Itu udah larangnya oleh Kemal. Lu juga ada. Gue pasti ada jatah dia. Nanti gue habis makan mie ayam. Siap. Mie ayam. Mie ayamnya kata anak gue bilang kata mie ayam di tempat dia enak banget. Aku pengen cobain. Guntur ya, guntur. Nah ini nih, waktu lu terbang ini, si Terbang ini lu mempersiapkan apa memang itu stok lagu lu sebenarnya sih? Lagi-lagi itu bukan buat The Fly. Gue pernah cerita sih sebenarnya di Holy Candle, tapi gue lupa tuh. Di dalam apa ya? Jadi bukan. Itu, bukan. Kayak kasusnya mirip kayak kau harus tahu ini. Iya. Jadi lagu pribadi gue lah, tabungan juga lagunya nggak kelar-kelar nih apaan sih. Gue punya riff gitu. Gue main pakai piano. Apa gue kumpul-kumpulin aja lagu. Terus satu saat, ya lagu itu... Lalu ke studio, di kaset gitu. Iya, gue lagi berantem sama mantan cewek gue dulu ceritanya. Berantem besar, putus kali ya. Gue nggak jelas juga tuh gimana itu. Terus tiba-tiba kok pas nyambung lagi, keluar liriknya. Oh langsung lirik ya? Boom, tiba-tiba kayak ada yang bisikin, weh, goib nih. Cet. Eh, tahu nggak? Podcast horror bukan? Tahu nggak apa? Iya. Yeah. Itu gua. Pantesan. Di bawah kolong tempat tidur gua, kayak perasaan ada orang. Oh iya. Lu sama ceritanya kayak si itu dong, si Paul McCartney. Eh? Pas bikin lagu yesterday kan gitu. Bangun tidur langsung udah ada lirik, bisa langsung rekam. Mirip ya. Tapi kalau gue kan ada trigger peristiwa yang... Gue orangnya sangat tidak romantik gitu. Jadi gue sangat kurang peka sama dunia percintaan ya. Jadi makanya gak kelar-kelar tuh lagu. Lagu apa sih sebenarnya gue bingung gitu. Tapi gue suka nada. Notasinya udah ada berarti? Notasi udah ada. Oke. Tiba-tiba gue rekam masih pakai 4-track. Terus di... masuk di dalam kumpulan demo-demo lagu The Fly yang lain yang gue janji mau gue kasih ke teman-teman. Kebetulan waktu itu gue datang bawa demonya, cuma baru Levi doang yang datang, yang lain belum ngumpul di studio. Zaman tape kan, gue bilang, Lev tolong setelin deh. Nih, gue udah kerjain nih lagu yang ini. Nah, lagu itu ke-play sama Levi di posisi lagu Terbang. Maksud gue bukan itu. Terus ke-play kan gue bilang, gue nggak ngeh gitu. Terus Levi dengerin aja, tau lah di ruang makan ya kalau nggak salah. Terus gue bilang, kok lagunya apaan nih lagu? Gue bilang, salah bukan yang itu. Fast forward. Tapi Levi bilang, entar dulu lagu apaan nih? Koepi. Intuisi koepi. Jadi justru Levi yang pengen denger, ini apaan? Enggak, ini udah, ini bakal jadi. Gue bilang ya, ini bukan buat The Fly, ini terlalu pop. Gue bilang. Enggak, ini jadiin aja gitu. Jadi Levi kan tuh bertuju ya The Fly ya.
itu sangat tidak begitu dulu. Karena kan dulu auranya Pelangi Semu ya. Mungkin kalau ada yang tahu single pertama The Fly, pertama kali industri itu Pelangi Semu. Gue maunya ngarahinnya ke situ. Ini udah proses album kedua ya. Nah, tiba-tiba di lagu itu nih sangat out of konsep. Konsep. Jadi ya udah, tiba-tiba Levi dengerin, ya udah. Akhirnya dia bilang dengerin aja sama yang lain deh, gitu. Yang lain setuju. Gue nggak setuju sama lagu itu. Serius. Pas meledak gimana? Dia ngomong apa? Songong nggak dia? Tapi itu proses panjang. Oh, yang bilang apa? Ya. Pasti gitu dia. Ya, tapi prosesnya sangat panjang. Itu tadinya lagu itu pas kita lebih. Bikin 7 menit lebih. Karena bertujuh orangnya. 7 menit. Sangat tidak jualan. Karena ya ego masing-masing ya. Iya. Mau ngisi lead gitar, gitaris yang ini mau diisi ini. Tiba-tiba bass gue tengah-tengah dibikin. Ada progresif kayak reggae light, malah ya. Soft progresif. Iya, ada reggae-nya. Ini apaan ya? Jadi nggak enak banget dipotong, lagunya. Potong-potong. Maksudnya yang... Yeah. Ada request dari label waktu itu kebetulan yang suka banget sama itu. Itu udah dipotong ya kondisinya. Tapi masih lagunya masih 5,5 menit. Masih panjang. Dari label waktu itu BMG. Oh, BMG yang bilang, ini lagu gila nih ada setannya nih. Bahasanya mereka gitu kan. Panjang banget, potong dong. Gitu. Jadi akhirnya 5,5 menit? Akhirnya 4 menit. 4 ya, zaman dulu kan nggak boleh. Gitu. 4 menit aja orang udah komplain. 3,5 dulu kan. Iya, ini kalau masalah 4 menit lebih lah. Gitu. Akhirnya yang udah sip. Meledak gitu. Jadi dari label juga udah visi sama gue sih jujur aja gue pada saat itu masih ngerasa enggak lagu ini enggak gitu. Karena gue risih kali ya nyanyi lagu itu ya. Cinta banget sih lagunya gitu. Dan Olevi dari sisi melodi sama dan yang lain juga teman-teman oh enak ringan soalnya gitu. Karena yang lain lagunya berat-berat. Dan memang konsepnya pada saat itu lu setinggi itu ref-nya. Tadinya apa memang beja yang suruh nyanyi semua? Beja tapi jujur nggak dapet soul-nya. Nah iya. Jadi akhirnya dia gue turunin lu ambil low-nya, oktavnya. Iya akhirnya gue nyanyi lagi. Terus berdasarkan dari lagu Pelangi Semu. Oh iya ngikut ke situ ya. Iya terus akhirnya demonya ya. Demonya sih konsol beja ya nyanyi ya. Lupa gue ya. Gue nebelin bawahnya. Terbalik. Oh, terbalik di situ. Terbalik, tapi kalau nggak salah produser juga ngomong juga sempat dari produser, kok kayaknya nggak dapet-dapet deh feel-nya gitu. Jadi nggak nih, Korudi yang nyanyi nih? Harus dong, Korud. Kalau usah pakai ini nggak? Korud. Coba. Oke lah. Ini sih, ini pasti, gue yakin. Pas pada saat gue bilang mau ada The Fly, pasti lagu ini yang ditunggu-tunggu sih. Oke, berarti abis ini kita langsung aja ya, kita bawain lagu terbaru. Sikat lah, sikat. Gue pengen, iya dong. Coba, siapa tahu gue jadi vokalisnya The Fly. Mantap. Susah. Tapi anyway, thank you banget Kin sama Levi. Thank you our pleasure. Ini gue sama Rudy, ya... Seneng banget lu bisa mau datang karena gue tahu karena lu kesibukan mancing banyak. Mandi kucing. Oh, bukan mangu ya, bukan mangu ya. Mancing. Mancing mulu kerjaannya. Bukan mandi kucing ya. Mandi kucing. Mandi kucing. Terus kucing Bapak banyak. Ini juga kan tahu sih produser ya. Aduh. Tapi thank you banget. Sama-sama. Kita terima kasih All You Can Sing. Semoga jadi makin gede. Amin. Oke, buat teman-teman semuanya yang udah request The Fly udah ada dan sekarang yang udah nonton sampai habis thank you banget komen lagu-lagunya kalau pengen tahu lagu-lagunya video klip ada yang belum lihat atau pengen lihat lagi ada di caption jadi komen sebanyak-banyaknya sama ada Instagramnya tolong di follow ya asik okay? Thank you banget semuanya thank you so much semuanya gua Marudi undur diri bye. Yeah. Okay, The Fly. Yes. Loh. Itu kok ada kok Ludi? Kok Ludi? Ini gua kira tadi beja loh. Iya, beju ini. Bukan lebih ke belut ini ya Ludi, lebih ke belut. Kok ada di situ loh? Gua mau kita sama The Fly. Waduh. Boleh dong. Oh boleh, tapi jangan bikin malu ya. Ini denger musiknya saya juga ngeri nih soalnya, ya kan? Oke, bawain lagu apa nih sama Koludi? Kita orang mau bawain lagu. Hits. Lagu hitsnya The Fly. Gua boleh nebak nggak? Apa? Boleh nebak nggak? Boleh. Telebang.
Lu gak bawain lagu terbang kayaknya enggak. Bukan The Fly. Bukan The Terbang nih. Terbang kan kok happy kan udah bilang kok happy sama saya kok happy. Oke. Oke siap ya. Terbang ya. Bisa main Rudy ya. Oke. 3, 2, 1.